Pemirsa, Presiden Joko Widodo resmi membuka Mahasabha ke-12 PHDI yang berlangsung secara hybrid di Hotel Sultan pada Kamis 28 Oktober 2021. Presiden Jokowi berpesan agar Mahasabha ke-12 PHDI ini dijadikan momen untuk menjaga persatuan dan senantiasa menyebarkan semangat toleransi dan moderasi beragama di seluruh Indonesia. Sang Hyang Widiwasa, maka Mahasabha ke-12 saya nyatakan dibuka. Terima kasih. Pembukaan Mahasabha ke-12 PHDI secara resmi telah dibuka oleh Presiden Joko Widodo secara virtual pada Kamis 28 Oktober 2021. Dalam sambutannya, Presiden Jokowi menyampaikan terima kasih kepada seluruh umat Hindu atas kontribusinya dalam menghadapi dampak pandemi selama hampir 2 tahun ini. Jokowi mengatakan pandemi ini tidak saja mengajari kita akan pentingnya menjaga pola hidup sehat, tapi juga telah menguatkan jiwa sosial masyarakat Indonesia dan membangkitkan kembali semangat gotong royong, saling bantu terhadap sesama tanpa melihat latar belakang suku dan agama. Oleh karena itu, dalam Mahasabha ke-12 PHDI ini Jokowi berharap bisa dijadikan momentum bagi umat Hindu untuk menjadi contoh dan pionir dalam menjaga persatuan, menyebarkan semangat toleransi dan moderasi beragama di seluruh Indonesia. Pandemi telah menguatkan modal sosial kita sebagai satu saudara sebangsa dan setanah air. Saya berharap kepada para pemimpin umat Hindu dari seluruh tanah air Indonesia menjadi contoh dan pionir dalam menjaga persatuan, selalu memperkuat modal sosial, menyebarkan semangat toleransi dan moderasi beragama ke seluruh penjuru Indonesia, bahkan ke seluruh dunia. Saya percaya dengan nilai-nilai luhur agama yang menyatu dengan kearifan budaya Nusantara, umat Hindu berkontribusi besar bagi pembangunan fondasi peradaban bangsa dengan terus menjaga keharmonisan sebagai jalan menuju kebahagiaan. Sementara itu, Ketua Panitia Mahasabha ke-12 PHDI Majen TNI Purnawirawan I Made Darterawan mengatakan dalam Mahasabha kali ini ada beberapa hal yang akan dibahas selain pemilihan ketua dan pengurus PHDI pusat yang baru, salah satunya adalah penyempurnaan ADART. Ia pun berharap Mahasabha ini bisa berjalan dengan baik dan tertib sesuai dengan yang diharapkan. Paling apa sebenarnya kan sudah saya sampaikan tadi di sambutan saya, bagaimana untuk ADART ini kita sempurnakan, kemudian pemilihan para pejabat seperti apa yang disampaikan oleh beliau Ketua PHDI, mulai dari Dharma Diaksenya, kemudian Ketua Sabawalakenya, kemudian juga Ketua Pengurus Hariannya. Nah, setelah beliau terpilih, tentunya beliau akan menyusun program ke depan. Nah, jadi ini merupakan hal momen yang sangat strategis, makanya betul-betul membutuhkan suatu pencurahan pikiran, tenaga, agar kita umat Hindu ke depan tuh arahnya jelas. Itu inilah tempatnya. Hal senada juga disampaikan Ketua Umum Pengurus Harian PHDI Pusat Majen TNI Purnawirawan Wisnu Bawatanayo. Ia berharap umat Hindu tetap kompak, apalagi momen Mahasabha kali ini bertepatan dengan peringatan Hari Sumpah Pemuda. Untuk itu ia meminta seluruh umat dan peserta Mahasabha bisa melakukan musyawarah ini dengan pikiran dan hati yang jernih sehingga segala dinamika yang berkembang belakangan ini bisa diselesaikan dengan damai. Berharap dari para sulingga kita, para pandita kita, ya, sama pandita kita, sama laku kita, terus harian, ya, dengan pikiran bersih, hati bersih, dengan ketenangan, dengan musyawarah, kita bisa selesaikan apa yang menjadi dinamika kehidupan akhir-akhir ini yang kita dengar, kita lihat. Nah, mudah-mudahan dengan Mahasabha kali ini kita akan mendapatkan hasil yang terbaik dan membuat umat semakin maju ke depan. Mahasabha ke-12 PHDI akan berlangsung hingga 31 Oktober nanti. Mahasabha dihadiri sebanyak 498 peserta yang merupakan perwakilan dari masing-masing provinsi dan juga tim peninjau sebanyak 85 orang. Dari Jakarta, Juli Soeharto dan Ketos Maase melaporkan.